Sebagai negara dengan ragam flora dan fauna terkaya di dunia, Indonesia dianugerahi dengan beragam jenis hewan dan tumbuhan yang seharusnya bisa menjadi potensi untuk kita manfaatkan sebagai komoditas yang menguntungkan. Hanya saja, seringkali dalam kenyataannya, kita lebih senang menjadi konsumen ketimbang berusaha untuk menjadi produsen. Padahal dengan modal dan potensi flora dan fauna serta kekayaan alam yang begitu besar, harusnya kita bisa menjadi negara adikuasa dalam sektor ini. Khusus dalam dunia ayam laga, kita tentu saja sudah mengenal dan sering sekali mendengar tentang salah satu ayam legendaris dari negeri kita Indonesia. Ayam Black Sumatera. Seperti namanya, ayam Black Sumatera ini berasal dari Sumatera. Ayam Black Sumatera ini terdiri dari 3 varian, yaitu Splash Sumatera, White Sumatera, dan Blue Sumatera. Ayam Black Sumatera ini merupakan cikal bakal atau bahan breeding dari beberapa ayam tarung yang kita kenal sekarang ini, seperti Pakoy dan beberapa ayadu asal Filipina dan Amerika Latin. Bahkan, konon kabarnya, karena keistimewaannya, ayam Black Sumatera ini sudah menjadi komoditas impor sejak abad ke-19 ke Eropa dan Amerika untuk tujuan koleksi atau sabung dan masih terus dikembangkan hingga saat ini. Alhasil, ayam Black Sumatera ini diklaim oleh negara Belanda sebagai ayam asli dari negeri mereka, dan itu diakui secara internasional. Lucunya, saat ini keberadaan ayam Black Sumatera sudah sangat langka bahkan di negeri asalnya sendiri. Anehnya lagi, saat ini orang Sumatera sendiri lebih banyak mendatangkan dan menggemari ayam-ayam impor dari Thailand atau dari negara lain. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa ayam Black Sumatera ini menjadi tersisihkan dan perlahan-lahan mulai terlupakan di kampung halamannya sendiri. Maka wajar saja kalau sampai saat ini kita lebih mengenal karakter dan ciri-ciri fisik ayam-ayam impor ketimbang karakter dan ciri fisik dari ayam lokal kita sendiri. Salah satu ciri khas dari ayam Black Sumatera adalah warna dan keunikan fisiknya. Saat berusia muda, ayam Black Sumatera ini tidak terlihat menarik dengan warna hitamnya yang kusam. Tetapi ketika ayam Black Sumatera sudah tumbuh dewasa atau di atas 4 bulan, seluruh bulunya akan berwarna hitam legam yang begitu eksotis dan mewah dengan ekor panjang yang menjuntai. Makanya, tak heran apabila harganya bisa dibilang cukup untuk membuat dompet Anda lecet alias tak kupas dalam istilah Sulawesinya. Berikut adalah ciri-ciri ayam Black Sumatera. Memiliki postur yang tegap, kecil, dan padat. Kepala berukuran kecil tetapi lebar. Memiliki paruh yang kuat, pendek, dan berwarna hitam. Terdapat cuping kecil berwarna hitam. Bulunya berwarna hitam kehijau-hijauan. Untuk jantan berbobot sekitar 2,3 sampai 2,7 kg, sedangkan betina sekitar 1,8 kg. Mampu bertelur sebanyak 100 butir setiap tahunnya. Tidak memiliki jengger kecuali wilah berwarna merah. Khususnya ayam jantan, terdapat lebih dari satu taji yang menghiasi kakinya. Sebagai ayam petarung, ayam Black Sumatera juga memiliki gaya bertarung yang khas. Jenis ayam ini memiliki kemampuan terbang yang kuat dan mental bertarung yang baik. Ayam Black Sumatera dikenal haus akan kekuasaan. Maka dari itu, mereka tidak gentar untuk menghadapi lawan di atas arena. Kekuatan dan akurasinya yang tepat juga menunjang performa ayam Black Sumatera dalam bertarung. Untuk itulah, saya kira hal ini haruslah menjadi perhatian pemerintah melalui instansi terkait untuk lebih serius dalam menjaga, melestarikan, memberikan sosialisasi dan informasi tentang kekayaan flora dan fauna kita, guna menghindari kepunahan atau mungkin klaim dari negara lain. Demikian, terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, salam satu hobi, maju terus perayaan Nusantara.